Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tujur Channel. Kali ini Tujur Channel akan unboxing dan sekaligus mereview sebuah pet kargo atau kandang kucing, biasanya digunakan untuk membawa kucing atau binatang lainnya untuk traveling atau membawa ke dokter hewan atau ke tempat lainnya. Langsung saja kita unboxing. Ini teman-teman, penampakan dari pet kargo merek Octagon dengan ukuran, kalau nggak salah L ini, kalau nggak L ya M. Yang pertama kita dapatkan ini bautnya untuk merangkai, ada 1, 2, 3, 4, ada 8 baut dan juga strapnya. Juga dapat kunci L. Ini bagian atas, ini mereknya Octagon, bagian atas. Kemudian yang ini pintu terbuat dari besi, ini penguncinya. Kuncinya ini ada tatakan bawah supaya tidak kotor, dan ini bagian bawah. Langsung saja kita rakit. Pertama ini tatakan kita masukkan sini, tatakannya kita masukkan, kemudian pintu. Kita coba dulu pintunya sudah pas atau belum. Setelah dikerapas, kemudian langsung buat aja kita pasang skrupnya. Kita pasang yang pojok-pojok dulu aja. Ini teman-teman, bentuk dari pet kargo merek Octagon yang baru saja saya beli. Ini lumayan lebar untuk satu ekor kucing. Kalau kita perhatikan, bahannya terbuat dari plastik tapi cukup tebal dan kuat, tidak kesannya tidak terlalu ringkih. Samping ini, yang tengah ini muatnya, pintunya dari besi, tentunya lebih awet daripada yang dari plastik. Cuma jangan sampai kena air, jangan sering kena air, nanti bisa kena karat. Langsung saja kita coba, kita masukkan. Ini namanya Mio. Halo, masuk. Iya, ini guys, dalam Mio, di dalam terlihatnya sangat nyaman. Yang penting hewan peliharaan kita di dalam pet kargo bisa putar balik, tidak bisa berputar balik, jadi tidak terlalu sempit bodinya. Tentunya juga lebih singkat.
kita coba isi dua dengan yang satu ini. Cici, ini Mas Cici. Untuk dua ekor kucing muat, tapi yang satu tidak terlalu besar, masih anak-anak sekitar umur 5 bulan atau 6 bulan. Kita lihat. Ayo Mio keluar, Mio. Mio. Mio keluar. Ayo masuk. Rahasia. Oh ternyata dia masih bisa putar guys, jadi tidak terlalu kecil. Kalau kita ambil kesimpulan, jadi secara keseluruhan ekorku dengan merek Octagon salah satu pet karbo yang rekomendasi banget buat teman-teman yang memelihara kucing atau hewan lainnya. Musang bahannya juga kokoh, tidak terlalu mungkin bentuknya besi sehingga lebih awet tentunya daripada tentu yang terbuat dari plastik. Akhirnya cukup sekian unboxing dan review pet karbo merek Octagon. Akhirnya jangan lupa untuk subscribe channel dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.